they call it news. Knowledge, business, information. Wisdom, inspiration. But we call it smart. Smart FM. The spirit of Indonesia. Listener, saat ini pandemi COVID-19 belum usai dan pemerintah pusat meminta kita untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan di semua sektor, di semua bidang. Dan termasuk Smart Listener, untuk pagi hari ini saya sudah ada di Balai Pengelola Transportasi Darat. Pagi hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Supriyo Adi Pracoyo. Beliau ini merupakan Kepala BPTD, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 19 Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kita akan ngobrol-ngobrol untuk pagi hari ini bersama, kita akan ngobrol saat ini bersama dengan Bapak Adi. Selamat siang Pak Adi. Selamat siang Mbak. Gimana kabarnya Pak? Baik. Ya, ini kalau saya lihat untuk saat ini udah beraktivitas seperti biasa atau seperti apa nih Pak Adi? Ya, ya. Kita sudah beraktivitas seperti biasa sebenarnya ini. Tetapi tentu di era pandemi masih belum usai ini, kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya. Gitu ya. Artinya kami di jajaran Balai Pengelola Transportasi Darat di bawah Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, itu sudah diberikan rambu-rambu dalam rangka melakukan aktivitas kegiatan kantor, yaitu beradaptasi dengan kebiasaan baru. Artinya new normal ini, adaptasi dengan kebiasaan baru dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, yaitu wajib pakai masker, kemudian cuci tangan, kemudian jaga jarak, itu wajib, dan pengukuran suhu tubuh yang masuk keluar kantor. Kira-kira demikian. Oke, jadi memang untuk sebagian masyarakat ya, kemudian untuk beberapa kantor begitu ya, masuk di era normal baru ini tentunya kita juga harus membiasakan dengan adaptasi-adaptasi baru begitu ya. Dan kalau semamanya untuk di teman-teman sendiri di sini Pak Adi, kalau melihat dengan adanya ketentuan ya untuk memperketat protokol kesehatan seperti menggunakan masker, apalagi di era normal baru ya, ya tentunya itu sama ya seperti membawa handphone dan juga membawa seperti membawa dompet juga, dan ini merupakan barang-barang yang tentu juga harus kita bawa begitu ya, seperti masker, kemudian hand sanitizer. Ini gimana nih sosialisasinya ke teman-teman ataupun dari karyawan di sini seperti apa tuh Pak Adi? Ya, kami bidang perhubungan darat tentu sudah dikasih seperti tadi saya katakan rambu-rambu. Jadi dalam hal ini Kementerian Perhubungan sudah mengeluarkan PM nomor 41 tahun 2020 dan surat edaran nomor 11 tahun 2020 yang mengatur adaptasi kebiasaan baru dalam rangka penyelenggaraan transportasi. Jadi tidak hanya kami internal tapi masyarakat pengguna transportasi itu diberikan ketentuan-ketentuan dalam adaptasi kebiasaan baru. Jadi misalnya di angkutan jalan, di bis-bis antar kota, itu ada batasan-batasan kapasitas, ada yang 50%, ada yang 70%, kemudian SOP-nya kami tentu diawali dengan protokol kesehatan. Seperti kalau di terminal itu, pengunjung terminal itu akan diwajibkan cuci tangan dulu,
kemudian pengukuran suhu tubuh, dan tentunya sudah wajib pakai masker suhu tubuh, baru menjaga jarak satu dengan yang lain. Tempat duduk kita di terminal-terminal itu sudah harus disilang antara, diberikan jarak antara satu dengan yang lain. Kalau kita kasih tanda silang, yang silang tidak boleh diduduki. Dan bisnya itu sudah harus disemprot dengan disinfektan terlebih dulu sebelum untuk mengangkut penumpang. Sehingga diharapkan sudah steril dengan penyemprotan disinfektan, baru penumpang bisa naik dan diberangkatkan. Kira-kira demikian adaptasi kebiasaan baru, artinya pengketatan protokol kesehatan dalam rangka memutus penyebaran COVID-19 ini. Baik, jadi memang terus dilakukan ya oleh Dinas Balai Pengelola Transportasi Darat ya. Baik, Pak Adi, kalau semuanya kalau kita lihat untuk saat ini ya, ini pada saat pemberlakuan, melihat beberapa waktu lalu ya untuk pemberlakuan PSBB begitu kan. Ini kan untuk saat ini juga khususnya dari Kementerian Perhubungan itu akan memberlakukan odol begitu Pak. Ya. Pada saat pemberlakuan ataupun beberapa waktu lalu ya khususnya di Sulawesi Selatan, di Makassar sendiri untuk pemberlakuan PSBB, ini seperti apa penerapannya Pak? Mungkin kita bisa flashback sedikit begitu. Ya, sebelum ada pandemi ini ya, kita gencar dengan operasi untuk menghapus overloading, overdimensi melalui jembatan timbang ataupun dengan operasional di jalan bersama-sama teman-teman dari polisi, dari Dinas Perhubungan Provinsi, dan utamanya juga di jembatan timbang kita memperketat terhadap penerapan odol. Namun dalam masa pandemi kemarin itu, selama masa PSBB maupun masa work from home dan segalanya itu, tentu ini menjadi, artinya kita tidak mengadakan operasional karena logistik juga banyak yang berhenti waktu itu. Logistik kan juga banyak berhenti, artinya semua diharapkan untuk tinggal di rumah, jadi tidak operasional. Tetapi setelah melalui tahapan itu dan kami mulai praktis Juni ya, kita mulai aktivitas lagi dan masyarakat juga mau mulai aktivitas lagi, maka kami di jembatan timbang pun mulai aktivitas lagi, aktivitas untuk mengawasi overloading, overdimensi ini lagi. Namun tetap di jembatan bank itu tetap dengan mengutamakan protokol kesehatan dalam rangka mencegah COVID-19. Antara lain ya, bahwa kendaraan yang masuk jembatan timbang itu kita semprot dulu. Kita semprot dengan disinfektan, kemudian masuk timbangan, kemudian kita timbang. Kalau dia tidak melanggar, itu pengemudi tidak perlu turun, kita suruh melanjutkan perjalanan. Tidak perlu turun, lanjut perjalanan. Tetapi kalau dia melanggar dengan timbangannya, kita arahkan ke tempat parkir, kemudian pengemudinya kita arahkan untuk turun dan ke tempat cuci tangan. Untuk cuci tangan dulu pengemudinya, setelah cuci tangan, kemudian diukur suhu tubuhnya, baru ke ruang penindakan. Di ruang penindakan pun, kita semua mewajibkan pakai masker dan jaga jarak. Jadi protokol kesehatan tetap kami utamakan dalam operasional di jembatan timbang, demikian juga di terminal, demikian juga di pelabuhan penyeberangan. Intinya kita tetap mengutamakan protokol kesehatan dalam rangka memutus penyebaran COVID-19 di dalam aktivitas kita. Kira-kira demikian. Baik, kita lanjut lagi ya Pak ya, ini mengenai program regulasi dari Kementerian Perhubungan ini terkait odol, overdimension, overloading. Untuk tahapannya saat ini seperti apa Pak? Karena kan ini ada pembatalan begitu ya, yang tentunya nanti
itu secara serentak untuk pemberlakuannya itu ditunda gitu kan. Itu nanti pemberlakuannya di tahun 2023 begitu. Yeah. Itu seperti apa untuk tahapan untuk sosialisasinya, Pak? Apalagi saat ini juga masuk di pandemi COVID-19 begitu. Khususnya untuk para pelaku industri ya, untuk angkutan niaga begitu, Pak. Itu seperti apa? Kebijakan masih tetap seperti yang dulu, masih tetap. Jadi kita belum ada perubahan kebijakan. Hanya memang dalam pengawasan implementasi di lapangan ini, kita ya harus menyesuaikan dengan kondisi. Artinya kita mengutamakan kondisi pencegahan COVID-19 daripada penindakan itu sendiri. Ini adalah kebijakan dari pemerintah dalam hal itu tadi, adaptasi kebiasaan baru terhadap aktivitas-aktivitas kita. Yeah. Tetapi dalam hal kebijakan masih tetap seperti yang disampaikan dulu. Jadi target-target masih tetap seperti itu. Ini kita masuk di era normal baru begitu, Pak. Yeah. Apakah ada sedikit pelonggaran-pelonggaran begitu, Pak? Ada sedikit pelonggaran-pelonggaran mungkin untuk misalnya untuk angkutan darat, misalnya untuk angkutan logistik begitu, karena dari pada saat PSBB itu diberlakukan itu ada pengecualian begitu, Pak. Ada pembatasan-pembatasan tapi khusus untuk angkutan logistik, apakah ada begitu, Pak? Selama masa pemberlakuan PSBB begitu ada angkutan begitu yang memang serta-merta itu memanfaatkan juga kondisi seperti itu begitu, Pak? Kalau pengamatan kami tidak ada demikian ya, karena memang semua terkena dampak pandemi ini. Logistik juga terkena. Jadi bahkan justru sekarang setelah kami kira-kira 2 minggu operasi ya ini, ini volume logistiknya dibanding sebelum pandemi masih turun, masih di bawah. Jadi, jadi saya lihat nggak ada pemanfaatan dari misalnya dari angkutan logistik untuk pemanfaatan pelonggaran, tidak ada. Justru ini apa masih minim, saya kira belum bergairah seperti yang lalu ini. Ekonomi masih agak turun. Tetapi kami tidak ada pelonggaran-pelonggaran namanya melanggar ketentuan overload, ya kita tindak. Untuk sopir truk sendiri itu seperti apa, Pak? Untuk bisa melakukan sosialisasi kemudian untuk edukasi kepada pengendara sopir truk itu apa yang dilakukan, Pak? Ya, kami di ini di operasional jembatan timbang itu khususnya sekarang itu mengutamakan sosialisasi pencegahan COVID-19. Di samping tentu pelanggaran-pelanggaran, kalau pelanggaran kelebihan muatan, overdimensi itu truk itu udah hafal mati mereka. Truknya itu ke sopir itu udah tahu. Bahwa ini melanggar itu ya, kalau melanggar ya udah tahu dia, karena tiap hari mereka. Tetapi untuk menerapkan kebiasaan mestinya harus pakai masker. Kadang-kadang mereka masuk jembatan timbang baru diingatkan harus pakai masker itu. Kalau nggak diingatkan nggak pakai. Sampai turun di ini nggak mau pakai kalau ini yang gini-gini kan. Kita di sisi pemerintah harus mensosialisasikan ke masyarakat. Jadi saya bilang ke teman-teman, utamakan sosialisasi ini apa COVID-19 ini bahayanya sungguh luar biasa itu. Ya itu tadi, sering masyarakat kita masih abai terhadap ketentuan-ketentuan protokol kesehatan. Baik, dan Smart Listener, kita masih bersama dengan Pak Adi untuk pagi hari ini. Untuk Anda juga bisa, untuk live talk show ini, Anda juga bisa melihatnya di channel YouTube Smart FM Makassar. Sekali lagi, jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya, kami tunggu ya. Baik, kita masih lanjut lagi nih, Pak Adi. Untuk kedepannya, Pak ya, khususnya untuk di era normal baru ini, apalagi kita nantinya untuk pemberlakuan odol ini juga kedepannya untuk tahun 2023 ini, itu persiapan-persiapan apa-apa saja sih yang dilakukan untuk saat ini begitu, Pak? Apalagi di masa pandemi COVID-19. Tentu dari sisi prasarana alat pengawasan jembatan timbang kita juga selalu memperbaiki
memperbaiki dan melengkapi prasarana kita yang rusak-rusak, kita perbaiki sampai istilahnya tetap berkinerja baik. Jadi ke depan sarananya juga demikian, dan SDM kita selalu tingkatkan. Kami selalu mengirim teman-teman untuk diklat penyidiknya, PPNS-nya, maupun diklat teknis lainnya. Jadi SDM tetap ke sana. Karena ke depan tentu kami mengantisipasi angkutan logistik tentu lebih meningkat ya. Lebih meningkat, dengan diharapkan perekonomian lebih meningkat, angkutan logistik meningkat, namun jangan sampai angkutan logistik ini sehingga merusak infrastruktur karena overloadingnya itu. Jadi tetap kami jaga, tetap kami awasi, sehingga para operator logistik ini tetap memenuhi ketentuan angkutan yang sebenarnya. Baik. Dari Pak Hadi, masih ada yang disampaikan Pak? Untuk perbincangan kita untuk hari ini, apalagi saat ini ya, khusus dari Balai Pengelola Transportasi Darat masuk di era normal baru ini, apa yang ingin disampaikan untuk para pengemudi angkutan darat, Pak? Untuk masyarakat pada umumnya dan khususnya para operator logistik maupun operator angkutan umum lainnya, tentu pertama-tama saya harapkan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas kita. Karena ini masih COVID-19 ini masih menjadi ancaman kita. Masih sangat kita waspadai, jangan sampai lengah sehingga kita terkena dan bisa berakibat fatal. Jadi kita harapkan masyarakat kita tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.